Nah, di video kali ini guys ya, cara login Google AdSense kita di aplikasi Google Chrome. Nah biasanya kita seringkali mengalami gagal masuk guys ya, itu dikarenakan kita terlalu banyak akun Google-nya ataupun akun Gmail-nya. Nah biasanya ada beberapa orang yang membahas katanya itu harus dihapus dulu. Nah ternyata saya sudah menemukan trik, tidak perlu kita hapus akun Gmail kita. Nah, jadi kita bebas mau sebanyak apapun akun Gmail kita, tapi kita tetap bisa login di akun Google AdSense YouTube kita ya guys ya. Oke, nah caranya itu cukup mudah guys ya, bisa kalian simak video ini hingga selesai supaya kalian paham. Nah di sini langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome-nya guys ya. Nah di sini saya sudah membuka aplikasi Google Chrome saya guys ya. Nah bisa kalian lihat ini kan tampilan awalnya. Nah di bagian pencarian kita cari aja Google AdSense. Nah maka kita pilih yang di bagian atas ini guys ya, login Google AdSense. Nah kita tekan. Nah maka akan muncul seperti ini. Nah ini apabila kita tekan mulai, nah maka akan muncul seperti ini guys ya. Nah kalau udah muncul seperti ini sangat sulit untuk kita memasuknya guys ya. Jadi kita masuk akun Gmail kita yang manapun itu biasanya sering gagal. Nah bisa kalian lihat seperti ini, maka ini kan sering gagal guys ya, seperti ini. Nah itu cara mengatasinya itu cukup mudah guys ya. Jadi di sini kita tekan kembali lagi. Nah, kita tekan kembali. Nah apabila setelah seperti ini, kita tekan saja langsung di bagian sini guys ya, titik tiga garis atas ini. Nah setelah seperti ini kita tekan setelan. Apabila setelah muncul setelan seperti ini, kita cukup mengganti akun Gmail kita ini dengan akun AdSense kita, maksudnya mengganti akun Gmail yang ada AdSense-nya guys ya. Nah misalkan ini kan email saya tapi ini tidak ada AdSense-nya. Nah kemudian kita tekan di bagian sinkronisasi, akan tekan di sini. Nah kemudian apabila setelah muncul seperti ini, kita tekan logout dan nonaktif sinkronisasi, langsung saja tekan. Nah kemudian apabila muncul seperti ini, kalian jangan checklist guys ya, tekan saja ini lanjutkan. Oke, maka kita di sini sudah keluar guys ya dari akun yang tadi, akun Gmail tadi. Nah di sini kan ada pilihan nih, kita bisa lanjutkan di bagian sini, pilih akun lain. Nah kemudian di sini akan ditampilkan sangat banyak sekali email kita guys. Nah ini saya contohkan, di sini saya banyak email guys, tapi nanti kita bakalan berhasil juga masuk ke akun Google AdSense YouTube-nya. Nah di sini kita pilih aja Gmail yang sudah terdaftar dengan Google AdSense YouTube kita guys ya. Nah setelah kita pilih, kemudian kita tekan di bagian bawah sini, ya saya setuju. Nah apabila muncul seperti ini, kita tekan saja yang di bagian atas, tetap pisahkan data saya. Kemudian kita tekan lanjutkan. Oke, maka di sini kita sudah berhasil mengubah email yang di bagian ini guys ya, di Google Chrome ini. Nah, bisa kalian lihat logonya pun sudah logo YouTube saya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tekan kembali lagi. Hapus dulu guys ya, buka lagi aplikasi Google Chrome. Nah, setelah muncul seperti ini, langsung lagi kita tekan Google AdSense. Kemudian di sini kita login. Tunggu sebentar guys ya. Maka dia secara otomatis sudah masuk di bagian Google AdSense kita. Nah, ini bisa kalian lihat nih guys ya. Nah, di sini kita sudah masuk di akun Google AdSense kita. Nah, cara ini kan cukup berhasil ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat di sini kita sudah memasuki Google AdSense kita. Caranya itu seperti ini guys ya. Jadi kita di sini tidak perlu menghapus akun Gmail kita ataupun akun Google kita guys ya. Nah itu menurut saya kurang worth it untuk kita menghapus karena capek untuk login guys ya. Nah dengan cara ini kita sudah berhasil memasuk di mode akun Google AdSense kita, seperti itu guys ya. Oke, jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya.